Aduh, main banget. Yeay! Hai Sobat BRI. Ya, kalian pasti sudah familiar kan dengan monumen di belakang kita berdua. Yap, betul sekali. Kita di mana, Tit? Di Jogja! Dri, by the way, lu keren banget ya jalan-jalan ke Jogja. Iya dong. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Lah, apa yang kurang? Oke, oke. Kaos kakinya mana? Iya. Jalan-jalan nggak pakai kaos kaki nggak lecet emang? Belum kering tadi, Tit. Lagi gue jemur. Bentar. Kayak gue tahu deh, di Jogja itu ada pengrajin kaos kaki yang oke banget desainnya. Nggak pasaran. Iya. Mau dong. Mau nggak gue ajak situ? Mau banget. Oke, ya udah. Kalau gitu kita ke situ aja, karena gue kebetulan juga mau ngebeliin buat adik gue. Gue mau ngeborong. Satu kodi ya? Wajib. Oke deh. Yuk. Yuk. Pakai baju gini aja sih, keren ya. Inilah istimewa Jogja, Dit. Lu pernah dengar nggak istilah as homie, as Jogja? Aduh, so Inggris kayak tuh artinya aja. Udah buruan yuk, di situ. Di mana? Lihat situ, biar nggak kelamaan halu. Halo, yang mana, Dit? Mana? Mana ya? Kayaknya harusnya deket-deket sini aja deh. Kok gue lupa? Mbak Tita ya? Mbak Vera. Wah. Ya? Kebetulan banget. Ya ampun. Pas dulu. Halo Mbak Tita. Halo Adri. Saya Adri. Oke. Nah Mbak, kita tuh kan lagi jalan-jalan di Jogja. Ya. Tapi teman saya yang ngakunya ganteng ini, tadi masa nggak pakai kaos kaki coba? Kan lecet nanti kakinya. Bakteri juga. Nah kebetulan saya kemarin lihat-lihat di Instagram, terus nemu Mbak Vera ini bikin produk kaos kaki yang unik dan lucu. Oke. Ini bisa dilihat nih. Boleh saya lihat? Nah. Kebetulan tadi pas packing. Oh gitu. Aku ambil satu lagi. Tuh. Wah. Selimut kaki, lihat deh. Mantep ini. Lucu kan? Biar nggak rebutan, aku ambil satu lagi nih. Kaos kaki tie-dye. Nah ini. Mau dilepas? Boleh. Tuh kan. Nggak pasaran, Dri. Motifnya lihat deh. Keren. Yang ini tuh tie-dye, yang ini shibori. Shibori. Orang kadang mikir tuh sama sebenarnya beda. Iya. Nah, Mbak Vera, ide pertama kali Mbak Vera tercetus nih untuk membuat kaos kaki dengan motif seperti ini, bagaimana sih Mbak Vera? Ini tuh inovasi produk. Jadi kami itu selimuti kaki, ada 3 orang, kami suka explore di pewarna alam, handmade, seperti itu. Terus di 2016 itu kami explore tie-dye dan shibori. Terus cuman kita tuh lihat di pasar, produk tie-dye shibori itu kalau kita mau bikin di baju, di celana, itu kan udah banyak banget. Iya. Yang bikin. Akhirnya kita explore lagi untuk medianya. Akhirnya kami bikin di kaos kaki. Terus di tahun 2018 kita coba pasarkan, tapi waktu itu bahan bakunya belum ini. Dulu masih yang kaos kaki 10.003. Oh gitu. Terus akhirnya kami sering pameran, terus kita ketemu dengan Agam Socks itu, akhirnya mereka support untuk bahan baku. Oh. Bahan bakunya itu dari Tencel, kalau pernah dengar. Dia tuh bahannya tuh pemintalan dari serat pohon beech. Jadi benar-benar dari bahan baku tuh sekarang udah ramah lingkungan banget. Oh gitu. Dengan dari bahan yang berkualitas gitu Mbak Vera ya. Teknik pewarnaannya pun nggak sembarangan ya. Iya bener banget. Kita juga pakainya juga pewarna alam untuk yang sekarang. Oh gitu. Nah Mbak, saya tuh kan lihat selimuti kaki ini di Instagram nih. Selain di Instagram tuh selimuti kaki jual kaos kaki ini di mana aja Mbak? Biasa sih kami consignment gitu di toko di Jakarta dan Bali. Terus ada pameran juga. Yang bentar lagi itu ada pameran Brilliantpreneur. Oh, Brilliantpreneur. Punya BRI kan ya, Mbak? Iya, punya BRI. Oh gitu. Terus konsepnya gimana tuh, Mbak, pamerannya? Karena corona ini jadi mereka konsepnya virtual.
Oh, pameran dengan konsep, ya ini musim corona sih. Iya ya. Sih, semua serba virtual. Betul ya nggak sih? Nggak apa-apa, tapi tetap nggak menyurutkan animo masyarakat iya. Dong buat beli produk ini ya, betul. Semoga. Nah, Dri, lu katanya mau borong Skodi tadi dia, iya, Mbak. Iya nih, ada nggak sih, Mbak? Ada dong. Wah, tuh, mantep. Beli loh Skodi. Yuk, kita pasti, langsung lihat-lihat aja. Oke, ayo. Masuk ya. Terima kasih banyak ya Mbak Vera, kita jadi bisa ngobrol banyak yang berkaitan dengan produk selimuti kaki. Dan jadinya borong banyak deh. Oh iya, minta tolong ya Mbak, sisanya dipaketin aja. Oke siap, nanti segera dipaketin. Oke Mbak Vera, kalau gitu kita berdua pamit dulu. Ya. Terima kasih banyak juga. Sama-sama. Dan sukses buat acara Brilliantpreneur-nya. Makasih, amin. Iya. Yuk, kita pulang. Oke, makasih. Ya. Makasih Mbak Vera. Jalan-jalan. Ya.